Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video samping saya ini ya, ada Honda Vario 125 yang tipe CBS warna hitam. Nah, ini biar nggak penasaran, kita simak videonya ya. Honda Vario 125 tipe CBS warna hitam glossy ini ya. Harganya dibanderol dengan harga Rp23.860.000. OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Vario 125 tipe CBS itu tampilan depannya menggunakan warna hitam glossy semuanya, hitam mengkilap melulu. Nah, ini yang tipe special edition, warna putihnya putih matte, putih dop ya. Jadi kemarin ini videonya sudah saya bahas. Jadi sekarang saya membahas yang tipe CBS. Kalau ini yang versi Smart Keyless, ini yang versi tipe kontak model keris. Ini untuk lampu sein kanan kiri menggunakan lampu LED warna kuning. Untuk lampu DLR-nya full LED. Lampu jauh dekatnya full LED. Untuk di spakbor depan itu warnanya hitam glossy. Untuk suspensi depannya menggunakan suspensi tabung warna hitam. Untuk bannya menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 90/80 diameter ring 14. Untuk warna peleknya warna hitam, model palangannya seperti ini. Jadi beda ya sama yang tipe special edition. Ini warnanya coklat dop. Untuk piringannya bentuknya runcing. Seperti ini ya. Ada lubang-lubang seperti ini. Jadi untuk angin biar masuk di sela-sela lubang seperti ini biar tidak apa? Tidak panas piringannya. Untuk kalipernya menggunakan merek Tokicho warna hitam piston tunggal. Kita lanjut. Untuk di setangnya ini menggunakan setang besi dengan warna hitam, dilapisi cover-cover bodi seperti ini. Warnanya hitam. Juga dilapisi dengan karet. Bentuk pelurunya warna hitam. Untuk tuas rem sebelah kanan warnanya hitam. Nah, ini ada tempat oli rem, ada di sebelah sini. Di Honda Vario 125 yang tipe CBS itu tidak ada idling stopnya, jadi combi brake ya. Ketika di rem sebelah kiri depan belakang itu ngerem. Nah, itu namanya CBS, combi brake system. Ini tuas remnya sebelah kiri, tuas rem belakang. Nah, ini ada pengaitnya, jadi handle rem. Ketika Anda berjalan berhenti di tanjakan atau di jalan turunan, biar tidak motornya tidak melorot. Tombol-tombol di sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh dekat, klakson juga sein kanan kiri. Untuk speedometernya full digital ya. Ini ada indikator lampu jauh dekat, indikator aki, indikator injeksi. Indikator pendinginnya juga ada indikator sein kanan kiri. Untuk di bawahnya lagi ada indikator ukuran bensin, juga indikator
jam Cicicang. Kita lanjut ke bawah. Untuk di konsol sebelah kiri, nah ini ada tempat untuk mengecas HP. Ini ada lubang tempat untuk mengecas HP. Cara mengecasnya, kabel colokannya dimasukin sini ya. Jadi posisinya harus mesin hidup. Biar apa? Akhirnya baterai aki mengisi, baterai handphone juga mengisi. Sama-sama mengisi. Cara mengecasnya yang baik dan benar seperti itu. Terus di tengahnya ini ada pengaitnya. Ini untuk menaruh barang-barang belanja Anda. Bisa ditaruh di sini. Untuk di konsol sebelah kanan ini tempat untuk menaruh barang-barang yang ringan. Oke. Di Honda Vario 125 ini yang tipe CBS menggunakan kunci kontak model keris seperti ini. Jadi di sini ada tulisan open, ini untuk membuka tutup pengaman magnet ya. Jadi anti maling. Jadi di sini ada push seat. Nah, jadi untuk membuka bagasi jok di tulisan seat ini ya. Harus dipaskan ya. Seperti ini. Terus kita lanjut untuk dipijakan kakinya, warnanya hitam. Jadi tidak ada bonus karpet. Mungkin di luar daerah ada bonus karpetnya. Di sini tidak ada bonusnya. Jadi bonusnya cuman spion lampu. Iya, sudah satu paket spion lampu, tempat plat nomor, juga ada gantungan kunci ya. Nih. Ya, spion biasa full set. Ini kita lanjut lagi untuk di ini bagasi joknya lumayan luas. Ini itu ke bensinnya di sini. Ini ada bagel warnanya hitam, bannya dari plat besi. Bagasi joknya ini, tempat duduknya ini warna hitam, berbahan busa, sangat empuk banget, nyaman bagi si pengendara. Untuk di bodinya ini warnanya hitam glossy dengan kombinasi stiker ya, striping warna merah abu-abu, juga tulisan Vario huruf besar warna putih. Kita ke bawah untuk di Honda Vario 125 yang tipe CBS, kalau di standar samping itu otomatis mesin mati. Contoh katakanlah Anda berjalan lalu berhenti, standarnya di samping kanan, itu langsung otomatis mesin mati. Fungsinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk di standar tengahnya warna hitam berbahan besi ya. Untuk di port stepnya warnanya hitam berbahan besi, dilapisi dengan karet seperti ini. Untuk di Honda Vario 125 yang tipe CBS ini masih menggunakan ESP, belum NHZ Smart Power. Jadi ini tempat filternya di sini ya. Terus di bawahnya lagi untuk tutup CVT-nya berwarna hitam. Untuk di shock belakangnya pakai shock tunggal warna hitam. Untuk di ban belakangnya menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 100/80 diameter ring 14. Untuk pelek racingnya warnanya hitam. Bentuknya seperti ini. Untuk rem belakang Honda Vario 125 yang tipe CBS ini masih menggunakan rem tromol. Kita lanjut. Untuk di lampu belakangnya ini full LED ya, untuk sein kanan kirinya terpisah, sudah menggunakan LED, lampu LED. Bentuk punuknya ini di bawahnya ada lampunya untuk menerangi ketika Anda berjalan di malam hari. Terus di spakbor belakangnya bentuknya ramping seperti ini biar
Ketika Anda berjalan di cuaca hujan, air tidak nyiprat ke atas. Untuk di knalpotnya, moncongnya warna putih, warnanya hitam. Ini untuk gulu banyaknya. Ini warna hitam sampai ke belakang ya. Ini tutup knalpot pengamannya warna putih berbahan plastik. Ini bentuk filternya, ini di sini pendinginnya. Tutup oli di sini, tempat untuk mengisi oli di sini. Untuk swing arm-nya warnanya putih ya. Ini ada spakbor di tengahnya, jadi biar kotoran tidak masuk di dalam mesin. Ini ada pengamannya berbahan karet. Ini seperti ini ya. Jadi itu ya penjelasan tentang Honda Vario 125 tipe Jack BS. Jika Anda ingin mencari yang warna hitam tipe Jack BS, unitnya ready. Untuk yang warna putih juga unitnya ini ready. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa bahagia.